Halo Polimania, Assalamualaikum. Kali ini Polybol Info mau ngasih informasi mengenai kasus yang menimpa si kembar pemain voli cantik andalan timnas Korea Selatan, yaitu Lee Dayong dan Lee Jaeyong. Bagi pecinta voli, siapa yang tidak mengenal mereka? Tentunya, selain karena skillnya yang hebat, mereka juga dianugerahi paras yang cantik. Tapi tak disangka, perbuatan tercela di masa lalunya terungkap dan menjadi isu yang sedang hangat diperbincangkan. Oke, kita lanjut ke beritanya. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel Polybol Info ya. Thank you. Pemain profesional bola voli wanita Korea Selatan telah terlibat dalam skandal besar. Pada 10 Februari 2001, sekelompok netizen anonim muncul di komunitas online menuduh pemain bola voli kembar Lee Dayong dan Lee Jaeyong melakukan intimidasi parah selama masa sekolah menengah mereka. Netizen menulis bahwa di sekolah menengah, si kembar sering mengancam teman yang menjadi korban bulinya secara verbal dan fisik, mencuri uang, dan memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka. Tak butuh waktu lama, kemudian keduanya secara pribadi mengakui tuduhan bullying di sekolah, mengunggah surat permintaan maaf yang ditulis dengan melalui sosial media. Tim resmi si kembar, Hankook Life, juga telah mengeluarkan permintaan maaf. Namun, masalah ini telah menjadi topik hangat di berbagai komunitas karena alasan yang berbeda. Aspek yang lebih mengejutkan seputar masalah ini adalah fakta bahwa salah satu dari si kembar, yaitu Lee Dayong, telah menjadi berita utama beberapa kali pada musim bola voli 2020-2021 ini karena menuduh rekan setimnya di Hankook Life, Kim Yeon Kyung, melakukan penganiayaan dan perundungan. Kim Yeon Kyung dikenal sebagai pemain bola voli wanita top Korea Selatan serta salah satu pemain bola voli wanita dengan peringkat tertinggi di dunia. Di masa lalu, Lee Dayong telah menargetkan Kim Yeon Kyung melalui sosial media dengan menulis, "Ini akan meledak, ini akan meledak, aku akan meledakkan semuanya." Di postingan lain, pemain bola voli tersebut memanggil orang yang tidak disebutkan namanya dengan menulis, "Hanya karena kamu setua F titik-titik, kamu pikir kamu bisa memperlakukan anak muda sesuka kamu?" Sepanjang musim bola voli 2020-2021, fans melihat ketegangan antara Lee Dayong yang berposisi sebagai setter dan Kim Yeon Kyung dengan posisi outside hitter. Lee Dayong diduga tidak mengumpan bola ke Kim atau tidak mendengarkan arahannya. Namun, beberapa penggemar membela penampilan buruk Lee Dayong, malah menuduh Kim Yeon Kyung menindas juniornya yang dipicu oleh komentar Lee Dayong di media sosial. Kemudian, baru-baru ini Lee Dayong memposting hal berikut melalui sosial media. "Orang yang melakukan bullying mungkin sedang bersenang-senang, tetapi orang yang dibully ingin mati." Faktanya, postingan inilah awal terungkapnya bullying yang dilakukan si kembar di masa lalu, karena postingan tersebut memicu trauma masa lalu dari mantan teman sekolah menengah Lee Dayong dan Lee Jaeyong yang diintimidasi oleh mereka. Mereka meminta kepada komunitas online untuk memanggil Lee Dayong dan Lee Jaeyong dengan menyatakan, "Bagaimana dengan saat kamu menindas kami di sekolah menengah? Apakah kamu sekarang mengerti bagaimana rasanya berada di pihak penerima bullying?" Sementara itu, netizen juga bertepuk tangan pada Kim Yeon Kyung karena telah mempertahankan profesionalismenya. Sepanjang musim bola voli ini, terlepas dari kenyataan bahwa timnya telah bergumul dengan kekalahan dalam pertandingan, kontroversi mengenai konflik internal, serta tuduhan media sosial dan komentar jahat netizen. Awal musim ini, ketika ditanya tentang rumor seputar hubungan buruknya dengan Lee Dayong, Kim Yeon Kyung mengatakan kepada pers, "Ada banyak rumor yang beredar di luar, tapi semua tim memiliki masalah masing-masing. Memang benar, kami pernah memiliki masalah internal. Tapi sebagai pemain profesional, kami harus bertanggung jawab atas tim ini.
saya akan fokus pada peran yang saya berikan dan melakukan yang terbaik untuk membawa kami menuju kemenangan. Dia bahkan memposting melalui sosial medianya sendiri. Hankook Live Pink Spider, tim di mana si kembar bermain, telah mengkonfirmasi bahwa Lee Dayong dan Lee Jae-yong akan segera meminta maaf kepada mantan korban bullying sekolah mereka secara langsung. Popoli kembar yang dijuluki Sang Dewi Kembar kini tak bermain di klub mereka, Pink Spider, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tim Pink Spiders sementara bercokol di posisi pertama dengan 7 pertandingan tersisa di musim reguler. Beberapa jam setelah keputusan skorsing yang dijatuhkan klub, Asosiasi Bola Voli Korea dan Badan Penyelenggara Olahraga Amatir mengatakan atlet kembar ini akan dilarang dari tim nasional. Padahal, Lee Jae-yong dan Lee Dayong membantu Korea Selatan mendapatkan tiket ke Olimpiade Tokyo dengan memenangkan turnamen kualifikasi Asia pada Januari 2020. Namun, terungkapnya skandal ini membuat KVA merujuk kepada buku peraturan yang menyatakan bahwa setiap atlet atau ofisial yang menyebabkan masalah sosial dengan perbuatan tidak terpuji, maka tidak boleh mewakili negara dalam kompetisi internasional. Oke, itulah berita mengenai si kembar Lee Dayong dan Lee Jae-yong. Pertanyaannya, bagaimana kekuatan timnas voli Korea Selatan jika si kembar benar-benar dikeluarkan dari timnas? Mengingat si kembar ini salah satu andalan timnas Korea Selatan. Oke, sekian dari Volleyball Info. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya channelnya. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum.